apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya yang mendengarkan sharing yang di recorded oleh ASEAN Lecture Community by Executive Secretary Assistant Professor Inda Gumilang. Pada kesempatan kali ini, saya sebenarnya meneruskan episode yang lepas setelah saya menginterview dalam program Satu Jam Bersama tokoh-tokoh terpilih. Yang sudah kita lakukan adalah Satu Jam Bersama Datuk Mansur Usman, seorang tokoh masyarakat Aceh di Malaysia, di mana beliau dikenali juga sebagai Presiden Permebam, yaitu Perkumpulan Melayu Berketurunan Aceh di Malaysia. Kita pun atau saya sendiri telah mewawancarai atau berdiskusi satu jam bersama Profesor Datuk Azanam University Kuala Lumpur. Kemudian baru saja beliau bersara dari University Kuala Lumpur sebagai Vice President. Kemudian yang ketiganya saya sudah berbincang satu jam bersama tokoh pendiri Institut Setiami, atau dulu awalnya Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia di bawah Yayasan Ilumata, sekarang telah meningkat, berkembang, lebih maju menjadi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Manajemen Setiami sebagai brandnya. Dan selepas yang satu lagi, saya pun telah menyampaikan satu testimoni tentang sahabat saya Syahrial Yusuf, pendiri LP3I, yang juga sekarang bersama kami, atau kami bersama-sama di Institut Setiami, di mana dalam episode dengan Bung Syahrial ini, saya berbicara sendiri, menceritakan tentang kawan saya itu, karena beliau dalam keadaan tidak available untuk berbicara sendiri saat ini. Nah, hari ini pula saya punya semacam insight tadi pagi untuk berbagi juga tentang saya sendiri, yang didampingi oleh Kang Inda Gumilang. Apa yang hendak saya sampaikan dalam satu jam ini adalah tentang sesuatu yang amat penting, paling tidak versi saya, terutamanya untuk anak-anak muda. Bahwa nanti orang dewasa dan yang tua juga mau memanfaatkan hal yang saya sampaikan ini, ya monggo maun gitu kan, mari silahkan saja. Apa yang ingin saya sampaikan yang terpenting adalah dalam kaitan dengan anak muda hari ini dan ke hadapan, tentang pentingnya mereka ini atau kita semua mempunyai kejelasan dream. Mimpi kita ini atau cita-cita kita ini sebenarnya sampai di akhir hayat hidup kita ini ingin menjadi apa atau ingin dikenang sebagai siapa. Nah, kita tahu umur kita itu hanya 60-70 tahun lebih kurang, kata Rasulullah SAW. Tetapi ada juga yang kemudian sampai 80 dan 90, seperti Tun Mahathir di Malaysia yang dalam usia 94-96 pun beliau masih sehat dan kembali terpilih jadi Perdana Menteri yang kedua kalinya, sesuatu yang mungkin tidak pernah terjadi di belahan dunia lain pada usia seperti beliau. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak terutama anak muda lah, mari benar-benar, terutama kawan-kawan yang ada di kampus, mahasiswa, bahkan siswa SMA,
Bahkan siswa SMP sekalipun yang sudah bisa berpikir dewasa, mungkin kelas 2, kelas 3, macam itu, untuk penting banget, penting sekali mempunyai cita-cita yang jelas, yang clear, yang bisa divisualkan bahkan tentang apa yang ingin dia raih atau ingin menjadi apa dia di masa hadapan dari umurnya yang sekarang. Termasuk kalau kita yang dewasa pun dalam 10-20 tahun ke hadapan. Mungkin kalau yang masih remaja dalam 30-40 tahun ke hadapan. Ini penting banget karena kita punya resource berupa umur, kemudian berupa tenaga, dan berupa pikiran, dan juga panca indera, serta resource pendukung lainnya, baik uang, kesempatan, ruang, waktu, dan sebagainya, memang kita tahu limited. Jadi kalau kita tidak punya kejelasan cita-cita mau jadi apa, maka sudah pasti sangat tidak efektif kita memanfaatkan resource yang terbatas tadi dalam masa kita hidup. Jadi sangat penting di sekolah-sekolah terutama dan juga di rumah tangga, benar-benar harus clear setiap anggota rumah tangga itu cita-citanya ke depan, ke 5, ke 10, ke 20 tahun yang akan datang itu seperti apa yang ingin diraih oleh masing-masing anggota keluarga itu sendiri, bahkan sebagai satu komunitas keluarga secara bersama-sama, itu harus punya dream. Jadi ada dream perorangan dari masing-masing anggota keluarga, baik ayahnya, ibunya, anaknya, maupun dream sebagai satu tim dalam satu rumah tangga. Begitu juga di sekolah, bagaimana satu sekolah, baik itu sekolah SMP, SMA, ataupun kampus, mempunyai dream sebagai satu entitas sekolah atau kampus, di samping juga dream anggota-anggota sekolah dan kampus itu. Jadi, rektor atau kepala sekolah juga harus punya dream untuk dirinya sendiri dalam konteks keluarga tadi, dan juga untuk sekolah atau institusi yang dia pimpin. Betapapun barangkali memimpinnya mungkin 5 tahun, kemudian sudah bertukar, ya, atau mungkin bisa juga 2 kali 5 tahun, tapi tetap memerlukan dream ataupun perencanaan atau goals yang hendak dicapai itu harus jelas. Begitu juga mahasiswanya, atau dosennya, guru-gurunya. Nah, dosen, guru sebagai pilar utama dalam sebuah institusi untuk mengantarkan anak-anak didik atau mahasiswa ke depan, juga harus clear dream-nya. Dan harus clear itu bukan sekedar statement of dream, ya. Jadi yang saya maksud bukan dream sebagai sebuah statement, tapi dream yang bisa diukur atau measurable cara pencapaiannya dan juga langkah-langkah dalam mencapai atau meraihnya. Itu yang saya ingin sharing dalam konteks bagaimana masing-masing orang atau unit keluarga atau unit organisasi mempunyai cita-cita, atau dengan kata lain bagaimana mengelola kehidupan pribadi maupun institusi itu, dan bagaimana merencanakan masa depannya melalui suatu dream yang kemudian di-breakdown dalam tahapan-tahapan yang terukur dan bertahap. Tentu saja. Jadi saya menjadi ingat sebuah filosofi yang sangat, ya, saya kira substantif dari seorang tokoh pengusaha nasional yang membangun kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, itu Jababeka Industrial Estate, yaitu Bapak SD Darmono. Beliau mempunyai satu filosofi atau tagline, apalah istilah lain yang bisa disebut di situ, yaitu Think Big, Small Start, Move Fast. Nah, itu dia, beliau punya tagline-nya. Jadi Think Big, Move Fast, Think Big, Small Start, Move Fast. Ya, berpikir besar, bergerak
dengan langkah kecil tapi dengan gerakan yang cepat ya. Nah, sehingga terwujudlah Jababeka Industrial Estate yang kita kenal sangat besar di kawasan Cikarang sana. Nah, terkait dengan apa yang saya sebut dream tadi, saya melihat Allah Subhanahu wa taala telah mengultimatum lah, kalau boleh kita mengatakan ultimatum, quote and quote ya, atau sudah mengingatkan atau malah memberikan warning dengan sumpah, malah sumpah Allah sendiri bersumpah atas warning ini dengan memanfaatkan ciptaan Allah sendiri berupa waktu, yaitu kita kenal dengan surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Di sini kita tahu semualah, wal asri, demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia semuanya rugi. Innal insana lafi khusr, semuanya tidak ada pandang bulu, semua rugi. Illal ladzi, kecuali na'amanu, yang beriman, wa amilus solihat, yang beramal soleh, wa tawasaw bil haq, yang mengingatkan tentang kebenaran, wa tawasaw bis sabr, yang mengingatkan tentang kesabaran dengan cara yang sabar. Nah, selain dari yang beriman, beramal soleh, mengajak atau mengingatkan ke yang hak dengan cara yang sabar, maka semuanya kata Allah pasti rugi terkait waktu kalau tidak bisa kita manage, kita gunakan dengan baik, karena kita tahu waktu ini tidak pernah berhenti, jalan terus. Nah, persoalannya sekarang, apa dalam pandangan saya, makna surat ini dalam konteks amalus solihat, amal soleh, kalau boleh saya definisikan ya, menurut versi saya tentu saja, sebab amal soleh banyak orang sebut, ya kasih sedekah, kan nyantuni anak yatim, dan sebagainya, itu amal soleh, itu adalah item-item amal soleh. Tapi apa itu amal soleh dalam konteks konsep dan teori, setidaknya menurut versi saya, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan perencanaan yang terukur melalui suatu pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berpedoman kepada kitabullah wa sunnatur rasul. Nah, itu kalau boleh saya coba reka-reka, atau saya coba kreasikan atau create definisi amal soleh versi saya, adalah suatu tindakan yang dimulai dengan suatu perencanaan yang terukur memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mempedomani Al-Quran dan Sunnatullah. Setidaknya demikian. Nah, dalam konteks itulah saya berpikir ya, sudahlah Allah mengancam rugi dengan waktu, dan kita pun tahu umur kita hanya 60-70 tahun. Bayangkan orang udah tahu hidup hanya 60-70 tahun, itu pun kalau yang umur 50 tinggal 10 lagi atau 20 lagi. Untuk anak-anak muda yang baru umur 20, berarti ada 40-50 tahun lagi, dan seterusnya seperti itu. Kemudian hidup dalam masa yang terbatas itu tanpa perencanaan hidup untuk mengelola masa depannya, itu gimana itu? Apa nggak disebut orang nekat itu? Yang sudah punya rencana hidup dan cita-cita saja belum tentu bisa tercapai atau terlaksana sebagaimana yang direncanakan, apalagi yang nggak punya. Berarti kan hidupnya itu nekat atau menggelinding saja. Sehingga ada yang mengatakan, ya saya mah mengalir ajalah hidup ini kemana. Ya mengalir seperti air, ya mengalirnya ke comberan, ngalirnya ke septic tank gimana dong. Nah,
Jadi harus jelas kita yang mengatur kemana dia harus mengalir. Dan berapa lama kecepatan alirannya itu untuk mencapai titik-titik tertentu dalam hal ini kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, saya jadi ingat Gubernur DKI kemarin minggu yang lalu diwawancarai oleh Deddy Corbuzier dalam podcastnya, beliau mengatakan, dan kebenaran saya tahu apa yang dia katakan itu, tahunya itu maksudnya saya sudah pernah bersama Mas Anies sejak beliau rektor Universitas Paramadina 2-3 kali berdiskusi di sana, karena dulu ayahnya beliau itu dosen saya masa saya kuliah tahun 80-an di Yogyakarta di Universitas Islam Indonesia ya, jadi saya sudah kenal sejak awal. Jadi satu-satunya kampus di dunia pada masa 10-15 tahun yang lalu beliau rektornya ya, lebih kurang, atau mungkin sampai hari ini hanya Universitas Paramadina lah satu-satunya yang mengajari mata kuliah anti korupsi, anti corruption. Nah, mungkin yang lain sampai hari ini belum ada itu mata kuliah. Tapi kalau cuma sekedar penyampaian ceramah atau pidato atau siapa untuk tidak korupsi mungkin ada. Tapi jadi mata kuliah, dan itu mata kuliah dasar umum ya, sifatnya MKDU semua harus ambil, nggak boleh nggak. Itu kayaknya baru Paramadina. Setidaknya apa yang disebut oleh Mas Anies di dunia satu-satunya. Mungkin mudah-mudahan sudah ada kampus lain. Kalau belum ya terlaluan juga, udah sekian lama nggak ada yang buat. Padahal koruptor ketangkap terus ya. Oke, kembali ke tadi. Saya pun belum pernah melihat satu kampus pun setidaknya ya, yang concern urusan bagaimana membuat mahasiswanya atau mahasiswanya itu benar-benar mereka masuk ke sekolah, baik SMP, SMA, maupun perguruan tinggi kuliah, itu benar-benar dipastikan mereka sebenarnya ini manusia yang mau menuju kemana ini. Hah? Mau mencapai apa ini orang datang ke sini, ke sekolah ini, atau ke kampus ini. Jadi, jangan seperti yang saya sering jumpai di dalam kelas saya, yaitu kebanyakan mahasiswa gara-gara. Jadi kalau saya mau ngajar itu, seringkali saya tanya dulu, kalian ini dulu pernah SMP apa tidak ya? Lalu dia bilang, ya pernah lah Pak, masa nggak pernah? Kalau nggak, mana mungkin kami SMA dan kuliah. Oh iya ya, saya pura-pura lupa gitu. Nah, SMP-nya dulu kalian pasti sama SD kan? Iya dong, masa gimana mau masuk SMP tanpa SD? Oh iya, kalian. Jadi, kalian sekarang kuliah ini udah tamat SMA dong? Atau SMK? Ya udah pastilah, Pak. Oh. Jadi, kalau gitu kalian sekarang kuliah mau ngapain? Cita-citanya apa? Nah, ketika saya sebut cita-citanya apa, mereka semuanya pada lihat kiri kanan, dan saya menunggu jawabannya sangat lama dan hanya 1-2 orang yang bisa mengungkapkannya. Dan yang paling agak memprihatinkan, ungkapannya ingin berguna bagi nusa, bangsa, agama, orang tua, bla 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 macam itu. Jadi tak ada satu pun atau sangat jarang saya jumpai cita-citanya clear dan bisa diukur dengan jelas dan tahapan apa yang ingin dia capai. Jadi ingin berguna bagi nusa, bangsa, orang tua dan segala macam is good. Tapi berguna dalam hal itu berguna dalam bidang apa gitu. Ini kan enggak jelas. Nah, makanya saya bilang, wah kalian nih jangan-jangan seperti dulu waktu SMP. Kalian SMP gara-gara tamat SD. Kemudian kalian sekolah SMA atau SMK gara-gara tamat SMP gitu. Sorry ya. Kemudian kalian kuliah jangan-jangan gara-gara tamat SMA atau sama SMK. Jadi kalian jangan-jangan yang saya hadapi di kelas sekarang mahasiswa gara-gara semua ini. Nah, kalau begini mahasiswa gara-gara saya ngajar mau dapat apa atau hasilnya apa? Jadi saya bilang hari ini saya enggak mau ngasih materi kuliah. Saya hanya ingin melihat atau mendengar atau membaca. Coba kalian tulis cita-cita kalian sebenarnya mau jadi apa. Nah,
Barulah kemudian mereka mengambil kertas dan pulpen untuk menuliskan dalam masa yang saya beri 10, 15, 20 menit macam itu, cita-citanya menjadi apa. Di antaranya ada yang saya tanya, siapa di sini pernah cita-cita jadi dokter? 2-3 orang mengangkat tangan. Terus gimana cita-citanya sekarang ini? Ya mana mungkin Pak jadi dokter lagi, kan sekolahnya, kuliahnya bukan lagi di kedokteran, ini kan sudah di administrasi, di ilmu administrasi bisnis gitu ya. Oh gitu ya. Saya tanya balik kepada dia, kamu lebih mau jadi dokter, mana lebih mau jadi dokter dibandingkan jadi pemilik rumah sakit? Nah, ketika saya bilang begitu, kalau dokter kalian kan cuma sendiri. Kalau pemilik rumah sakit kalian bisa membantu banyak orang, malah menggaji dokter. Mau nggak cita-cita mau jadi pemilik rumah sakit dibanding jadi dokter yang sudah nggak mungkin sudah lewat itu? Mau Pak, memang. Nah, kalau gitu cita-cita kalian itu belum berhenti, belum 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 hilang atau belum kabur atau belum, atau bukan tidak bisa dicapai gitu. Malah lebih besar lagi effortnya harus dinaikkan dari hanya seorang dokter. Bagaimana sekarang karena kalian kuliah di bisnis, bercita-cita mempunyai rumah sakit. Gitu. Jadi sekarang kalau emang betul ingin membantu masyarakat, bla bla, ketika ingin jadi dokter, coba sekarang buat rencana masa depan bagaimana mempunyai rumah sakit. Dengan mempelajari cara berbisnis atau jasa rumah sakit. Nah, itu yang saya maksud. Kemudian mahasiswa dengan menulis itu yang nggak clear itu, akhirnya saya memberikanlah guidingnya atau guidance-nya, sehingga harus menghasilkan satu peta yang disebut dengan peta hidup atau peta masa depan. Nah, untuk hadirin atau pemirsa atau pendengar atau penonton sharing ini tahu, sorry, peta itu lebih kurangnya semacam kalender dinding ya. Boleh saya gambarkan seperti kalender dinding ya. Sorry. Besarnya tentu lebih besar dari folio ya. Nah, coba Anda bagikan kertas putih atau kuning atau apapun warnanya yang sebesar dinding itu, atau sebesar sorry bukan dinding ya, sebesar kalender dinding itu, dibagi menjadi 70 kotak ya. Jadi kalau 70 tentu saja kalau digaris ke bawah 7 tentu ke sampingnya 10 ya, sehingga menjadi 70 kotak-kotak. Nah, tulislah di kotak paling ujung kiri atas itu 1, dan yang paling ujung kiri bawah 70, atau 0 yang paling ujung kiri atas, 70 di ujung kiri bawah. Itu adalah umur kita. Umur dari 0 itu, tahun pertama lah, tulislah di ujung paling kiri atas itu tanggal lahir, tanggal bulan, tahun lahir, dan kemudian kotak paling bawah bernomor kotak 70. Nah, kalau Anda sekarang sedang SMP kelas 3, berarti Anda berada di kotak lebih kurang nomor 15 barangkali. Nah, 15 tahun ya. Bagi yang SMA mungkin di kotak 18 atau 19. Bagi yang sudah mahasiswa mungkin di kotak 22 gitu, atau 23, atau bahkan 21. Nah, Anda berada di situ sekarang. Nah, bagaimana ke depan mau menjadi apa? Dari yang SMP mau jadi SMA itu, Anda mau jadi siswa SMA yang seperti apa? Yang prestasinya sebagaimana yang mungkin dicapai dengan yang tertinggi sekali? Dan dalam bidang, di luar bidang pendidikan atau akademis, bidang kehobian lain, misalnya dalam olahraga atau dalam bidang IT atau apapun nama yang Anda hub. Coba buat dari SMP itu. Nah, saya sering memberikan contoh ini misalnya seperti seorang legend Indonesia ya. Makanya di kelas
Saya tanya, coba sebutkan orang Indonesia yang di tahun 1992 itu menjadi viral di seluruh dunia karena dia berhasil mengalahkan seluruh manusia di planet bumi ini dari seluruh negara. Dan dialah juaranya. Kalau saya tanya pada mahasiswa, pada bengong. Memang ada orang Indonesia sehebat itu katanya. Ada yang bilang Habibie apa segala macam. Terus saya lanjutkan. Orang yang saya sebut ini, saya persempitlah dalam bidang olahraga. Nah, ada yang masih bertanya-tanya, ada yang menyelutuk. Olahraga bulu tangkis, Susi Susanti. Wah, itu dia. Nah, Susi Susanti itu adalah juara pertama medali emas Olimpiade Barcelona 1992 karena pertama kali bulu tangkis dipertandingkan cabang olahraga itu di Olimpiade Barcelona itu. Dan juaranya adalah Susi Susanti untuk putrinya dan putranya Alan Budi Kusuma yang kemudian jadi suami istri mereka. Nah, siapa itu Susi Susanti? Susi Susanti itu seorang anak Tasikmalaya yang di peta pun mungkin nggak kelihatan Tasikmalaya itu di mana. Tapi kenapa dia bisa mengalahkan pemain Jerman, pemain Jepang, pemain Cina, pemain Korea, India, Malaysia, semuanya lah pokoknya seluruh jagat bumi ini, sehingga dialah juaranya. Karena Susi Susanti ini jelas cita-citanya mau jadi apa. Sejak dia masih SD, malah SMP, barangkali ketika kesadaran pemikiran lebih dewasa. Dan didukung oleh resource orang tua dan sebagainya. Jadi, dia tidak pernah bercita-cita ingin menjadi guru misalnya, atau ingin menjadi bartender misalnya, atau menjadi YouTuber atau apapun namanya ketika itu. Dia hanya ingin menjadi atlet. Gitu. Jadi bukan profesi lain, tapi profesi olahraga atlet. Nah, atletnya pun jelas atlet bulu tangkis. Jadi bukan pingpong, bukan tenis meja, bukan biliar dan segala macam. Dan bulu tangkisnya pun jelas tunggal putri, bukan ganda putri, bukan ganda campuran. Jadi clear kan, ingin jadi pemain bulu tangkis tingkat dunia tunggal putri. Nah, dengan cita-cita yang jelas itulah kemudian hari-harinya, minggu-minggunya, bulan-bulannya, semua fokus resource yang ada dalam dirinya, baik motivasi, kemudian energi, panca indera, kemampuan berimajinasi, berpikir, asupan makanan, latihan, supporting kiri-kanan, semuanya dalam rangka mewujudkan seorang Susi Susanti yang menjadi juara bulu tangkis tunggal putri dunia. Dan itu terwujud karena jelas cita-citanya mau jadi apa, pencapaiannya dilakukan proses secara continuous improvement atau tidak pernah putus, dan terus setahap demi setahap, setingkat demi setingkat dicapai dengan terukur, sehingga seluruh sisi lapangan dia bisa menguasai apabila bolanya dilesakkan lawan di daerah tertentu dan sebagainya. Nah, lihatlah suatu contoh seorang Susi yang mampu mewujudkan cita-citanya karena jelas apa dreamnya dan bagaimana mencapainya dengan proses yang bertahapan dan terukur. Nah, inilah yang kita inginkan. Anak-anak kita di sekolah sejak masuk SMP, SMA, kuliah itu harus jelas betul cita-citanya itu seperti apa. Nah, disinilah peran guru, kepala sekolah, dosen, rektor, dekan, kaprodi, segala macam. Bagaimana nih membantu peserta didik ini untuk bisa memformulasikan cita-cita ini menjadi suatu satu
tahapan-tahapan terukur yang bisa dilalui dengan cara yang tepat dan efektif. Nah, saya kebenaran beberapa tahun sudah lewat 10-15 tahun yang lalu bersama beberapa senior, saya nggak usah sebut namanya, kami telah mentraining ribuan orang dalam perkara yang berkaitan dengan merencanakan, mengelola hidup, merencanakan masa depan ini. Dan itu bukan ceramah saja sifatnya, tapi sebuah training atau workshop yang menghasilkan atau dengan menggunakan beberapa kertas kerja yang harus diisi oleh peserta training ini, sehingga kita dapat mengguiding mereka sehingga bisa memformulasikan cita-citanya, bisa membuat tahapan-tahapan apa yang harus dia lalui dan bagaimana cara mencapainya secara terukur berdasarkan based of potensi yang ada pada dirinya, baik yang terlihat maupun yang masih terpendam di dalam bawah sadarnya dan seterusnya. Oleh karena itu, umat Islam atau anak muda Muslim dan juga anak-anak bangsa kita sangatlah rugi apabila kita tidak memanfaatkan potensi yang Allah berikan ini dengan terukur dan dengan tujuan yang jelas. Apalagi sekarang kita misalnya masuk di era digital, era high tech, yang tentu mungkin pencapaiannya bisa lebih cepat lagi atau lebih terukur lagi, lebih efektif lagi. Hanya saja, apa yang saya sampaikan ini bukanlah sebuah cita-cita yang berspektrum duniawi atau hanya ingin mengejar sukses dalam konteks apresiasi manusia ataupun apresiasi dunia lah, tanda kutip. Tapi yang saya maksud sukses mencapai cita-cita ini, cita-cita fid dunia wal akhirah. Kalau fid dunia ini yang terkait dengan apa-apa yang kita butuhkan, yang kita inginkan dalam konteks kita sebagai human being, tapi dalam konteks sebagai manusia yang beriman, kita pun ingin bagaimana diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara melalui jalur kita masing-masing. Oleh karena itu kan Allah sedang mengatakan, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Nah, bagaimana mengimplementasikan ibadah kita ini dalam arti yang luas sehingga tujuan Allah menciptakan kita itu dapat kita raih, gitu ya. Karena Allah juga menyampaikan melalui Rasul-Nya bahwa orang yang akan masuk surga itu bukan orang yang paling banyak rakaat sholatnya, bukan yang paling banyak jumlah waktu puasanya, bukan yang paling banyak zakat, sedekah, segala macam. Karena yang bisa masuk surga itu hanya orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ridho Allah Subhanahu wa taala ini kan tidak ada yang tahu, ya. Karena hanya Allah-Nya saja yang tahu. Hanya diberitahu oleh Rasulullah bahwa salah satu ridho Allah itu melalui ridho orang tua gitu. Bagi anak-anak, ya. Bagi seorang anak. Bagi seorang istri, ridho Allah itu hanya apabila seorang istri diridhoi juga oleh suaminya. Nah, jadi ridho Allah inilah yang hendak kita raih melalui suatu pencapaian cita-cita dan perencanaan hidup kita dengan memanfaatkan resource yang Allah berikan ini. Karena kita sendiri diciptakan oleh Allah itu sebagai khalifatul ard, kan? Sebagai pemimpin di muka bumi ini untuk bisa dapat mendaya gunakan bumi ini sehingga bisa bermanfaat untuk diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, dan juga seluruh alam, seluruh lingkungan manusia yang lain. Oleh karena itulah Rasulullah mengatakan orang terbaik di antara kamu adalah orang paling banyak manfaatnya bagi orang lain dan tentu saja bagi dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, dalam satu jam bersama TS Reza ini, saya sebenarnya amat prihatin atau amat apa ya, amat bertitik tolak bagaimana
anak-anak muda kita ini mempunyai sebuah map yang jelas tentang cita-cita dan masa depan yang harus mereka capai secara terukur dan jelas di depan. Kalau mau beli mobil, jelas pada umur berapa mobil itu mau dibeli, warnanya apa, mereknya. Kalau mau perlu rumah, rumahnya seperti apa. Dan nah, tapi rumah, mobil, dan lain-lain itu jangan lupa, bukan itu tujuannya untuk merencanakan hidup masa depan. Jadi, saudara-saudara, di dalam 10 menit terakhir ini, saya ingin menyampaikan jangan salah mencapai tujuan. Jadi hari ini ramai orang, banyak orang, itu bangun pagi, olahraga, minum susu, segala macam, sekolah tinggi-tinggi, itu sebenarnya dia bukan mau mencapai tujuan, hanya ingin mengejar keperluan hidup. Padahal kita mestinya ingin mencapai tujuan hidup sebenarnya. Tapi yang terjadi, sampai orang korupsi, bolak-balik, itu sebenarnya yang dia cari itu kan bukan tujuan hidup, tapi keperluan hidup. Yang sebahagian besarnya diwujudkan dalam jumlah uang gitu. Jadi korupsi bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Karena ya ingin kaya, ingin populer, ingin terpandang segala macam. Padahal itu kan yang namanya rumah mewah, mobil mewah, jam mewah, handphone mewah, apa semualah. Itu kan sebenarnya keperluan, bukan tujuan. Keperluan handphone itu apa, keperluan jam atau rumah mobil apa, rumah itu kan keperluan. Kita semua mati emang bawa itu semua, kan tujuannya yang harus kita perjuangkan supaya tercapainya gimana. Tentu saja untuk mencapai tujuan ini diperlukan. Nah, uang, rumah, mobil, istri, anak, semua itu kita perlukan dalam rangka mencapai tujuan. Tujuannya apa? Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu yang bilang hidup, yang tujuan kita untuk apa itu yang bilang Allah sendiri. Nah, kenapa kok untuk mencapai tujuan ini kita malah mengorbankan tujuan justru untuk mengejar keperluan? Apa dengan banyak duit, dengan mobil mewah, dengan rumah besar segala macam, lalu kita mulia di mata Allah? Apa kita lalu kemudian bisa, supaya bisa banyak sedekah, korupsi aja lah, supaya nanti dibagi-bagi biar dapat. Apa begitu? Jadi itu namanya mengejar keperluan, bukan mengejar atau mencapai, meraih tujuan hidup. Jadi marilah teman-teman sekalian, saya mengingatkan diri saya sendiri, keluarga saya terutama, ku Pak Ampusikum Walikum Nara itu, dan juga saudara-saudara yang terdekat, yang jauh, dan kawan-kawan, kerabat, dan semuanya. Saya yakin yang mendengar ini bukan tak pernah tahu hal ini, hanya kadangkala kita disuruh oleh Rasulullah itu, fazakir, fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, saling ingat, mengingatkanlah di antara kalian, karena sesungguhnya saling mengingatkan itu adalah kewajiban. Jadi bukan saya menyampaikan ini karena saya yang paling pintar, enggak juga, tapi untuk mengingatkan. Nah, setelah kita teringat tentang ini, ayo segera ambil sarana, mungkin kertas, mungkin pulpen, mungkin device yang lain, apalah namanya. Mari buat cita-cita yang jelas 5 tahun yang akan datang, apa yang mau diraih atau dicapai setidaknya dalam jangka pendek, 10 tahun ke depan apa, 20 tahun dan 30 tahun bagi anak-anak yang masih muda. Dan ini bukan hanya berlaku untuk spesifik personal ya, bisa juga untuk pola ini diterapkan untuk satu kelurahan, satu kecamatan, satu kota, kabupaten, provinsi, bahkan negara. Ingin seperti apa? Misalnya RW saya, RW kita yang kita tinggal di satu RW ini, dalam 10 tahun ke depan harus bagaimana RW kita ini transformasi menjadi lebih baik, lebih maju, lebih bersih, lebih aman, lebih nyaman. Bukan makin hari makin gak jelas siapa yang datang, kita gak tahu. Tiba-tiba di ujung sana udah ada yang jual narkoba, entah apa.
Jadi ini harusnya menjadi juga dream ke para pimpinan wilayah terkecil, baik itu RT RW maupun kelurahan. Bagaimana kelurahan ini kelurahan terbaik di provinsi itu atau di kabupaten itu. Cita-cita itu harus ada. Dan untuk menjadi yang terbaik itu harus disusun sebuah perencanaan. Bagaimana kota ini menjadi kota salah satu terbaik di provinsi ini atau di negara ini ataupun di kawasan Asia Tenggara ini misalnya. Maka itu perlu juga pemerintah kota itu, kabupaten itu membuat perencanaan 5, 10, 20 tahun ke depan ini harusnya seperti apa. Dan ini mestinya berkesinambungan. Jangan ya biasalah ganti pemimpin, ganti lagi. Ganti. Bukan ganti nggak boleh. Sepanjang mengganti itu bagian dari sustainable development yang sudah diinvest sebelumnya baik waktu maupun capital dan lain-lain. Ya it's okay, beda cara, beda gaya. Tapi jangan kemudian sedang pemimpin sebelumnya membangun satu track untuk jalur sepeda misalnya gitu, tiba-tiba pemimpin yang lain sudah mengganti untuk jalur bemo atau beca, kan sudah lain ceritanya lagi, sehingga mubazir apa yang dibuat sebelumnya gitu kan. Jadi disinilah saya pikir saya juga ingin mengingatkan diri saya sendiri dengan teman-teman, cobalah kita itu berhenti sekarang dari saling jawab menjawab apa namanya komen mengomen di sosmed, di WhatsApp atau di mana-mana yang semuanya itu kontraproduktif ya, dan sifatnya tidak ada manfaatnya, hanya habis waktu dan sifatnya selalu memandang negatif apa-apa yang datang dari pemerintah atau dari datang pihak lain yang kita enggak setuju. Ujung-ujungnya arahnya menjadi like and dislike, padahal sebagai orang berpendidikan mestinya kita tidak berakhir pada like and dislike, tapi berakhir pada memahami atau mungkin belum memahami orang lain maksudnya apa, atau masih pada taraf kita sendiri harus mencari informasi yang lebih clear lagi sehingga kita mempunyai satu sikap atau satu apa namanya sumbangan pemikiran apapun namanya. Jadi sifatnya kalau nggak bisa membantu ya minimum nggak usah ngganggu, apalagi ngacoin, apalagi membuat apa namanya ya heboh, berisik, nggak karuan, nggak jelas, begitulah. Jadi janganlah kita menjadi orang yang disebut di bawah rata-rata. Jadi orang di bawah rata-rata itu adalah orang yang selalu membicarakan kekurangan kiri kanan si ini si itu orang lain dan sebagainya, hari-hari hanya membicarakan itu. Dan kita tahu orang yang hanya biasa-biasa saja adalah orang yang menginformasikan, sorry, kalau yang di bawah rata-rata itu orang yang membicarakan orang lain. Jadi ya pokoknya tentang hal-hal orang lain semuanya dia bicarain lah, ini itu kurang, ini kurang, itu orang itu di bawah rata-rata. Orang yang rata-rata itu yang bicara kejadian-kejadian yang hari ini apa, itu kemarin kamu tahu nggak ada gini, ada ini, cara kejadian-kejadian aja, nggak ada hal yang baru pun. Nah, kalau mau jadi orang berkualitas, adalah orang yang bicara ide-ide, gagasan-gagasan ke depan dalam terus melakukan continuous improvement. Lebih baik dan lebih baik, lebih berkualitas dan lebih, itulah orang yang mempunyai kapasitas. Saya kira itulah dalam masa yang benar-benar satu jam barangkali ya, Kang Indah ini. Saya harapkan nggak mudah juga nyari waktu untuk bicara ini. Dan ini kebetulan nyangkut di satu mall. Kalau saya sebut namanya nanti takut Kang Indah jadi iri juga mau ke sini, tapi jauh sebenarnya. Tapi kalau saya sebut nih mallnya takutnya minta saya bayar royalti karena sudah duduk lama banget cuman beli minum atu doang untuk menyampaikan pesan ini. Demikian Kang Indah, terima kasih. Tadi kita di awal mungkin mau aja tanya jawab, tapi karena saya sudah mulai
Batuk-batuk ini kayaknya karena dalam mall ini mungkin banyak macam-macam, khawatir juga ini nanti ada ini itu, maka kita tidak buka tanya jawab aja. Jadi yang ada aja apa yang sudah saya sampaikan, tentu saja yang benar karena ilham dari Allah SWT, yang kurang karena kekurangan dan hawa nafsu saya sendiri. Jazakallah khairan kasiran. Terima kasih. Matur nuwun, hatur nuwun, thank you very much, arigato huzaimas, daun sirih, daun kayu, terima kasih, thank you, see you again, sampai jumpa.